warriors around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it. Throw down these hits, my click is indivisible. I aim you duck, I squeeze, now you invisible. I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals are fogging up my visuals. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yeah, we notorious, we ain't no runners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yeah, we some warriors, they ain't called gunners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Fucking bloods on my hands, got slugs on my gunners. Put on my strap, put on the beat, put on the map, put on my team. Take out every motherfucker in between, know what I mean? Better myself, better my aim, better my rap, better my name. Killing rappers, I'ma hang them by their chains for the fame. Never thought I would it, now I'm running this. You don't wanna follow me, no motherfucking running this. I ran in the jungle with the truth, trying to get it what it feels. Battling and I ain't never lose, we some motherfucking warriors. Selamat sore mas. Selamat sore. Dengan mas siapa? Mas Rahmat Jaya. Mas Rahmat Jaya. Iya. Oke mas, ini nama kiosnya apa mas? Kiosnya Rahmat Jaya PS. Rahmat Jaya PS. Oke mas, ini alamatnya di mana mas? Jalan Raya Benculuk, perempatan Banlori, Benculuk mas. Kecamatan Celuring. Ya. Ini Kabupaten Banyuwangi mas. Benar. Oke teman-teman, ini daerah. Kalau ada teman-teman yang daerah Benculuk, Celuring dan sekitarnya, kalau mau nyari produk makanan burung, vitamin, makanan ayam, ada mas ya? Oh, ada kan? Mas, sama aja. Oke mas, kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang kiosnya mas Ramajaya. Oke mas, kalau boleh tahu buka kiosnya ini mulai tahun kapan mas? Kalau buka kios mulai tahun 2018. 2018. Pertama kali buka itu udah langsung di sini atau di mana? Ya pertama kali di sini, tapi ya bertahap mas. Ya dari kecil, jadi oh berarti lumayan. Sebesar belum, ini? Belum. Nggak sepenuh belum. Ini berarti? Belum. Okay. Awalnya sih dikit, umpamanya order setengah dus dulu, ada 10 piece gitu. Nanti selanjutnya kadang 1 dus, 2 dus. Nah sekarang kan udah kelipatan lah, alhamdulillah. Okay. Udah mulai membaik lah. Alhamdulillah ya mas, alhamdulillah. Ya, mulai ada perkembangan. Iya, mas. Mas kalau boleh tanya mas nih, kita ngobrolin produk Ebot. Iya. Kalau di sini produk Ebot yang paling laris itu produk apa mas? Kalau yang paling laris itu seperti Milti. Milti. Terus kalau untuk sampo bisa jadi Jati Jajar. Jati Jajar. Okay. Itu lebih bagus. Terus apalagi kalau untuk obat-obatan yang lain, untuk sakit ya Senot itu, terus Bio Senot. Kalau untuk penggacor atau perangsang bunyi untuk Ebot Joss. Ebot Joss itu paling laris mas. Paling laris. Ceritain dong mas, suka dukanya buka kios ini mulai dari pertama sampai sekarang. Ya pertama kali buka usaha ya gitu mas ya, cari-cari lah gitu, kayak orang itu apa, cari masa dulu lah gitu, cari teman dulu awal gitu. Jadi nanti lambat tahun, lambat bulan, lambat hari gitu kan banyak yang nyari ke sini gitu. Jadinya ya banyak yang tahu akhirnya. Sekarang udah alhamdulillah. Alhamdulillah ya, udah mulai lancar lah gitu. Mulai lancar. Bisa dibilang udah bisa berjalan udah, sendiri bisa, ya Mas ya. Gitu. Alhamdulillah. Mas, kalau untuk ini kiosnya ini mulai jam berapa sampai jam berapa? Kalau untuk buka kios mulai pukul 7 pagi. 7 pagi udah buka ya. Sampai jam 9 malam. Sampai jam 9? Sampai malam. Ada. Masih ada yang buka? Masih ada. Berarti enak ya kalau iya. Mungkin misalnya, yang kerja sore itu ya? Kadang apa, orang-orang pulang kerja kemalaman gitu bisa mampir ke sini, monggo gitu mas. Masih buka masih jam buka. 9? Masih buka. Jangan khawatir. Jadi buat teman-teman yang mungkin kerjanya pulang sore, takut tutup, gak usah khawatir. Di sini masih buka. Buka sampai jam 9. Iya benar. Keren nih masnya nih cari pelanggannya. Oke mas. Kalau untuk kan kemarin kita masih mengalami corona oh, mas, iya. COVID-19 iya. Itu ada efeknya nggak mas? Banyak mas, memang semua berdampak semua, mulai kelas menengah ke atas sampai ke bawah itu memang berasa semua mas. Jadi penghasilan umpamanya 80% bisa 60% gitu bisa berkurang mas. Oh, berkurangnya gitu. Berkurang banyak. Tapi kalau untuk ini mas, kalau untuk penjualan pakan ataupun
vitamin itu masih ini nggak mas? Masih, kalau masih untuk vitamin sama pakan masih mas. Kalau soalnya kalau orang itu kan sekarang kan gantangan libur gitu, jadi orang kan kalau ngasih vitamin kan jarang-jarang. Kalau gantangan masih aktif, orang ngasih vitamin, ngasih obat itu masih lancar gitu loh mas. Okay. Kalau makan sih tetap gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah dibuka. Alhamdulillah sudah normal kembali semenjak setelah Ramadan ini mulai pulih kembali lah. Alhamdulillah. Oke mas, kalau itu terima kasih bijak-bijaknya. Semoga Sawah Jaya selalu sukses dan semoga makin tambah besar. Mas, terima kasih mas. Sama-sama mas. Yuk.